mendaftari dengan nomor urut 4. Batanang. Batanang merupakan ritual yang dilakukan oleh wadian suku Dayak Manyan dan Dayak Lawangan di Kabupaten Banda Timur untuk memasuki alam gaib. Ritual Batanang ini sering dilakukan untuk mencari pengobatan sebab akibat seseorang yang sakit maupun mencari orang hilang yang disembunyikan atau disesatkan oleh makhluk gaib. Ritual ini tidak hanya dilakukan kepada orang biasa saja, tetapi bisa juga terhadap wadian yang tidak bisa menemukan jalan untuk kembali pulang. Karena pada saat dia melakukan proses memasuki dunia gaib, dia telah diusik oleh kekuatan gaib, sehingga pendengarannya tertutupi dan menghilang seperti ditelan bumi. Karena tak mendengar hentakan bunyi gelang dan alunan musik tanda dan tempat para wadian yang lain melakukan ritual. Dalam proses ritual Batanang yang dilakukan oleh para wadian meliputi berbagai tahap, yaitu tahapan Mi ini yaitu menerawang untuk memastikan tempat wadian disembunyikan, nerawang tamanggahan atau memanggil tunggangan yang berupa makhluk yang menyerupai kerbau atau jenis lainnya sebagai sarana membantu proses pencarian, hingga batanang atau memasuki alam gaib dilakukan sebagai inti ritual dalam proses pencarian wadian yang hilang. Karya tari ini mengangkat nilai yang sangat kuat dari para wadian di mana untuk melakukan segala macam proses tari ritual diperlukan tanggung jawab dan menjalankan tugas saling menjaga antar sesama serta membantu bila ada yang membutuhkan bala bantuan. Penata tari Nindya Putri Permatasari, penata musik Rivaldo Bundai, penata busana dan rias SSB Kaluri Kalauri Pangun Raun Jatuh, properti dan artistik Sanggar Komandan, narasumber Sartoni Haye dan Lolianto, pembina Andrianto Kristi Aditama dan Hano Kristano. Dan para hadirin sekalian, sambutlah peserta dengan nomor urut 4. Thank you.
tinakal ngeto mengamunok ngeto kayu tukas diut kabulian nakas kabelanut pasan kakak kabulian kameran rong nengau kabelanut rong sabaya. Ha ha ha!